Bismillah guys ya. Anjing baterainya banyak di tai. Kita udah lama gak main game horror lagi dan kali ini kita mau main game horror lagi. Namanya apa, guys? Ada yang tahu namanya apa? Namanya Home Sweet Home. Rumah manis rumah. Jadi game ini 100% panik ya, gak horror ya. Ini game 6 plus. Jadi bocil juga bisa mainin ya guys ya. Lihat aja nih, ada dua insan yang saling berpegangan. Wih, where the hell am I? Anjing the massive. Nah di sini ada senter. Gua masih ingat karena kemarin gagal record. Dan di sini ada orang tahlilan. Lari ah, lari ya. Wih, anjing. Berit deh, tai. Siapa di sini yang suka berit? Berit dimakanin. Kayak negara tercinta kita. Pacing ada toke. Kita nyari. Apa sih namanya? Linggis, linggis. Linggis toh. Oh, nah linggis. Oke. Halo, cewek. Kamu lagi ngapain? Ih. Dia nangis, cok. Dia nangis kenapa? Sini sini coba cerita. Coba cerita ke aku. Mungkin aku bisa ngasih tahu. Ngasih solusi maksudnya. Halo. Ih, badannya, cok. Pandangan pertama. Awal aku berjumpa terasa deg-degan. Kalau ke sana pasti harus lewatin dia, cok. Gua dengerin secara seksama karena kunci kesuksesan itu adalah Jawa. Jadi Jawa adalah kunci. Aduh. Kampang, payung, kuta. Apa sini lagi ambil gua udah tahu di sana ada yang gituan karena gua nonton panutan saya. Ayo. No, belakang kita. Aduh, nge-stuck. Aduh, bener-bener belakang kita, cok. Diam kamu. Kalau suka jangan ngajar aku karena aku takut kamu. Kamu segitunya suka sama aku. Kamu ngejar akunya berlebihan, tahu? Aku gak suka. Ih. Serem, tahu? Hah? Ada yang nelpon? Siapa nih yang telepon? Hey Tim, it's Dio. Oh, halo Dio. What's up with you, man? I haven't seen you in ages. Baik. Hope you're doing well. Call me back so I know you're not dead. Bye. Ada daily report. Terus ya. Ini makai. Oh, aku tai. Oh, kita namanya Tim. Panjangannya tuh Chad Tai Tuploy. Umurnya 34 tahun, kita nge-report ke police station gara-gara misi tarinya tuh ngilang. Misi tarinya tuh kayaknya istrinya. Jadi kayaknya ini orang depresi atau gimana sih? Ini tuh ruang tamu yang depan. Oh iya, isi. Ini yang tengah tuh ruang tamu, itu ruang makan. Itu kuncinya di sana, J. Dia melambangkan jajang. Kuncinya di sini bukan sih?
Oh ini nih. Oke. Oke. Assalamualaikum. Ini sedikit kita coba. What are you doing here? You giving up so late? Oh, I'm just writing. Oh, kamu nulis apa? Can I take a look? No, it's private. Ayolah. Oke. Okay. Cuma pengen lihat tulisanmu. Time for bed. Disuruh tidur lagi. Is that Jane's diary? Cantik cok. Cantik cok. Kalau dipoto cantik. Pakai filter kah? Wow. Jane? Jane? Itu Jane cok. Ada apa di bawah tangga ini? Kita disuruh nyari Jane di bawah tangga. Oh, kita bertemu lagi dengan si cewek-cewek yang fanatis banget sama kita ya di sini. Kamu pengen aku teleponin? Apa nih? Weh, gaya kemuman. Kita turun. Ini apa? Buat cuci kaki kita. Apa nih? Anjir, ini rumah kayaknya ngingu tuyul cok. Aku akan membalas kembali kayaknya. Aku akan membalas kembali apa yang terjadi pada aku. Yang dimaksudnya karma. Tapi karma itu batu. What the fuck is that? Anjing tangan genderuwo cok. Kita boleh ngintip gak sih? Ya Allah. Gelap cok, genderuwo itu kayaknya cok. Hai, kamu jangan nakutin aku ya. Nanti aku kasih makan kamu, kayaknya kamu kurang gizi deh. Wah, ada pintu kecil. Gua malah balik lagi. Maksudnya gimana ini? Struktur rumah ini kayak struktur rumahnya kayak rumahnya si bapak ya, cok. Rumahnya Helen Ekbar. No. Anjing. Kok sial titan itu, cok. Banyak visualnya lagi. Ini yang kurang biji tadi. Nomor halus. Ngorok. Gelap. Pasti dikunci. Hilang. I'm coming. Jen, kamu di WC? Kok kamu teriak di WC? Kamu saking kebelutnya ya sampai teriak di WC. Buka. Oke. Ada lorong kayak gini. Jangan deket. Dia lagi berak, jangan diganggu, cok. Ada screwdriver maksudnya. Obeng. Sekarang kita ke bawah, itu obeng buat apa ya? Gak ada apa-apa. Ada ventilasi. Hah? Ini balik lagi yang biasa tadi kan? Wow, lagi berak. Tuyulnya lagi berak. Agak lewat juga si anjing. Lagi berak diganggu. Kiah katanya. Kiah, onechan intip.